Baik, terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, semuanya semangat. Tepuk tangan semua dong. Baik, hari ini kita semua sangat senang. Saya yakin baik teman-teman yang ada di sini, bapak ibu, encang encing, nyababe, semuanya pasti merasa senang, betul? Betul. Karena hari ini kita merayakan sebuah hari yang begitu luar biasa, di mana rekan-rekan kita telah mempersembahkan sebuah hasil karya seni yang luar biasa. Untuk itu tepuk tangan lagi untuk teman-teman kita. Baik, hari ini mungkin saya tidak akan bicara banyak, karena kalau saya udah ngobrol bisa sampai 3 hari ke depan. Ya? Oke, ya, mungkin yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama kali untuk bapak ibu, orang tua, wali murid, dan juga guru-guru yang sangat saya cintai, yang sudah mendedikasikan hidupnya untuk rekan-rekan kita yang begitu luar biasa. Bapak ibu, hari ini kita melihat sesuatu yang beda, sesuatu yang lain daripada yang lain. Selama ini kita selalu lihat bahwa orang-orang yang punya keterbatasan selalu diremehkan, selalu dihina, selalu terbelakang, dan selalu tersisihkan. Tapi hari ini kita lihat hal yang luar biasa. Mereka rekan-rekan kita, dan juga saya sendiri, kami adalah orang-orang yang punya kebutuhan khusus. Kami punya kekurangan berupa fisik. Tapi hari ini rekan-rekan saya, mereka bisa membuktikan bahwa dalam kondisi yang berkekurangan secara fisik, mereka ternyata mampu menunjukkan kelebihan. Jadi hari ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman bahwa keterbatasan, kekurangan fisik itu memang bukan pilihan. Tapi berhasil dan jadi sukses itu adalah pilihan. Dan hari ini teman-teman semua, bapak ibu dan juga guru-guru serta rekan-rekanku yang sangat aku sayangi. Cih, lebay banget ya. Rekan-rekanku yang sangat aku cintai dan aku sayangi. Maka kalau kalian ditanya, apakah kalian mau menyerah? Jawabannya? Tidak. Bukan gitu. Tidak. Ya. Tapi tantangannya gede banget. Susah. Hidup sebagai seorang yang punya kekurangan fisik itu, wah, pokoknya susah deh. Ya. Problemnya nih yang pertama, bapak ibu guru pasti kerepotan. Orang tua pasti repot harus mendidiknya. Ya. Teman-teman sendiri yang punya kekurangan fisik seperti juga saya pasti sering dihina, pasti sering dicemoohkan. Ya. Tapi hari ini saya mau bilang bahwa Allah menciptakan hambanya dalam wujud yang paling sempurna. Bagaimana kita bisa mewujudkan semua itu? Bagaimana kita bisa sukses? Bagaimana kita bisa mengubah kekurangan menjadi sebuah kelebihan? Ada senjatanya. Saya kasih senjatanya. 2 S. S yang pertama adalah syukur. Ya. Bukan syukur adanya Sukri ya. Syukur. Apa itu artinya syukur? Syukur adalah menerima dan berterima kasih atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Untuk orang tua, untuk bapak ibu guru, kalau kita mau bersyukur karena dikaruniai buah hati yang mungkin secara fisik berkekurangan, maka niscaya kita tidak akan mengeluh. Kita tidak akan putus asa. Tapi kita akan bilang sebaliknya, alhamdulillah ya Allah, kami diberikan titipan buah hati yang meskipun mereka berkekurangan secara fisik, kita lihat kelebihannya. Bapak ibu guru, orang tuaku yang sangat aku sayangi, kita lihat rekan-rekan kita yang dari SLBC.
Meskipun mereka tunagrahita, tapi mereka selalu riang gembira, antusias, dan tidak pernah stres kayak kita. Teman-temanku yang dari SLBB, siapa di sini yang sering kehabisan pulsa? Selalu telepon kan? Nah, teman-teman dari SLBB nggak perlu telepon, SMS cukup, ya. Jadi iri itu pulsanya. Itu adalah salah satu kelebihannya yang mungkin nggak pernah kita pikirkan. Yang buta tunanetra SLBA, walaupun nggak ada di sini, saya mau sampaikan bahwa anak-anak yang SLBA itu dijamin setia, dia nggak akan lirik-lirik. Nah, lawan dari syukur itu kan tidak bersyukur. Apa terjadi kalau kita tidak bersyukur? Maka akan terjadi kebalikannya, yang kita lihat kekurangannya terus. Ya, oh repot yang SLBC, oh repot yang SLBP, repot yang SLBA. Coba saya tanya ke kasih saya, repot gak? Ya, tapi karena bersyukur, alhamdulillah ya Allah, kita lihat kelebihannya. Sehingga bapak ibu guru, orang tua murid, semua bisa berterima kasih pada Allah bahwa hakikatnya sesungguhnya lah Allah menciptakan hambanya itu dalam wujud yang paling sempurna. Tapi kita harus temukan dulu bagaimana menemukannya. Senjata yang pertama adalah syukur. Ya. Senjata yang kedua, S yang kedua adalah sabar. Ya. Ini juga nih bukan kakaknya Sodrun. Ya. Sabar artinya bukan diam. Sabar adalah menahan diri untuk tidak protes, untuk tidak mengeluh, untuk tidak putus asa. Untuk bapak ibu guru, untuk orang tuaku, kira-kira kalau kita protes, kalau kita mengeluh, aduh ya Allah kok kita dikaruniai putra putri yang seperti ini ya, kira-kira masalahnya bakal beres gak? Jangan dong, percuma ya. Maka yang harus kita lakukan adalah kita menahan diri. Kita berusaha sebaik-baiknya untuk percaya. Kita cari solusinya, bagaimana caranya agar kekurangan itu bisa jadi kelebihan. Oke, teman-teman kita yang SLBC, meskipun mereka tunagrahita, tapi mereka pandai dalam seni. Ya. Teman-teman kita yang dari SLBP, meskipun mereka itu tunawicara, tapi mereka jago menggambar. Mereka punya mata yang jeli. Ya. Kalau jadi sniper tuh jago banget tuh ya. Yang SLBA, ya, apalagi belum sukses aja udah punya predikat BA. Nih tahu BA buta asli, ya. Jadi dalam sabar kita harus menahan diri, ya. Baru kita cari solusinya. Bagaimana caranya kita mengubah kekurangan itu menjadi sebuah kelebihan. Nah, untuk teman-temanku dari SLBC, kalau ada yang ngatain, ada yang menghina, mana aja lu, kalau aja deh lu, ya. Karena apa? Mereka nggak tahu loh, kalau kalian jago nyanyi, ya. Mereka nggak tahu loh, kalau mereka itu, kalau kalian itu jago main angklung, ya. Ya kan? Jadi pede aja lagi, ya. Kayak karena di depan nih. Biar unta juga sadar kamera ya. Ya. Dan 2S ini insya Allah tidak hanya berlaku untuk bapak ibu, orang tua murid, dan juga guru serta rekan-rekan kita yang berkebutuhan khusus. Ya. Relawan, panitia, dan juga menyelenggarakan acara ini insya Allah kalau syukur dan sabar, maka acara ini akan sukses. Tepuk tangan juga dong buat panitia nih. Baik, hari ini saya diberikan kehormatan untuk bisa kolaborasi, untuk bisa main bareng dengan rekan-rekan dari SLBC untuk main angklung dan juga suling. Ya. Tapi sebelum itu, nah, saya ingin menghibur juga nih. Ya.
ingin menghibur juga, malu udah naik panggung ya. Kalau nggak main musik juga nih ternyata. Ya, hari ini saya bawa dua suling. Nah, satu suling untuk satu lagu. Nah, saya akan mainkan yang ini aja dulu. Nanti saya ketapkan ini. Oke, boleh. Oke, ini adalah suling Irlandia. Boleh dipegangin ini ya? Boleh di diputar musiknya. Buat yang mau berdiri, boleh goyang-goyang.